itu kucing yang biasa ketemu sama saya. Tapi waktu itu di sini tuh ada tempat kayak warung pecel lele gitu. Sekarang udah nggak ada, nggak tahu kenapa. Entah dibubarin atau gimana. Biasanya kucing itu berharap kepada orang-orang yang makan di sini, ya pecel lele ini. Tapi sekarang udah nggak ada tuh dia. Dia masih nungguin saya di sini. Kelihatan nggak? Tuh. Sayang, sini, mamnya mau di mana mamnya? Kok dia takut sih sekarang? Nih, sini sayang, nih. Apa karena saya pakai helm kali? Oh ini ada juga nih. Nih sebelah sini sayang, nih mam nih, nih. Oh, dia baru ke sini ya. Nih, saya coba sini. Nih. Ya, silakan. Silakan. Yuk. Jangan takut ya. Kok pada takut sini, Seng? Sini, jangan takut. Enggak ngapa-ngapa. Ini kan kita udah berteman. Kita kan berteman, sayang nih. Sini aja ta, sini nih. Nih. Oh. Ya, silakan. Silakan makan. Nih. Ya, silakan makan, makan. Ayo, Seng, ke sini. Ya, silakan makan. Mam. Ayo, Mam. Jangan takut, Mam. Ya. Mungkin saya harus jauh kali ya. Jadi mereka biarin enggak. Biar enggak takut. Saya memang harus tinggalin makanannya dan minumnya di sini aja. Jadi mereka takut, nggak tahu muka saya serem sekarang kali ya. Tapi ini udah dimakan nih. Ini biasa ketemu, tapi dia sekarang kayak takut, nggak tahu kenapa. Tapi ini enggak, udah enggak ya. Oh, dia takut ya. Sekarang enggak, alhamdulillah. Cuma ini yang baru ketemu nih. Dia memang baru ketemu soalnya. Ya udah, saya agak ngejauh aja. Karena dia takut. Nah di seberang situ juga sebenarnya ada beberapa ini ya. Ini beberapa tempat makan udah pada bubar ya. Kenapa ya? Itu si Putih malah deketin itu tuh. Sini ya, ke sini. Jadi yang saya lakukan adalah jangan ngedeketin dulu tapi panggil dulu dia untuk diumpan makan, karena kalau kita langsung deketin memang dia kadang suka kabur gitu kan. Jadi saya harus umpan makan dulu. Kalau dia ngedeketin berarti dia memang enggak takut gitu. Kamu lagi cari mam ya? Oh, nyamperin. Nyamperin. Iya, sayang. Ini sini, sebelah sini. Nih, ya, sebelah sini. Nih. Nyamperin. Tahu aja kalau lagi bawa mam. Sini mamnya. Nih, aku siapin sini nih. Sini. Nih. Sini, sayang. Nih.
Nih. Silakan, Mam. Iya. Mam, silakan. Takut ya? Kita baru pertama ketemu, sayang ya. Ya udah. Kamu mungkin enggak kenal saya. Heng. Ini tapi kamu jangan kabur ya. Ini aku siapin minum dulu. Nanti baru aku tinggal ya. Kamu takut ya? Jangan takut dong. Aku kan bukan monster, sayang. Nih. Udah, Mam. Ya, Mam. Enak itu. Buatan Bunda. Pelan-pelan aja makan ya, ya. Dia ngeliatin saya. Dia ngeliatin aja. Sini. Setelah situ aja. Ya udah gue. Nih. Nih. Ini sayang. Ini bekas apa nih, basah nih. Habis kencing tak apa kamu? Hmm? Wah, oh, lemon banget mulutnya. Nih, belah sini ya sayang ya. Belah sini aja. Oke. Silakan. Minumnya aku taruh sini. Biarin kamu. Ini ada semut, sayang. Semut. Ini. Nih. Jadi dia sendirian di sini, saya ini, teman-teman. Enggak ada yang lain selain dia di sini. Itu saya ngelihat ada beberapa ekor kucing induk dan anaknya, entah ada berapa, cuman nanti saya coba deketin. Tapi ini tuh di pinggiran jalan raya ya, dia induk beserta anaknya itu tinggal di sini dan mereka entah ada berapa ekor, tapi saya coba deketin. Mudah-mudahan mereka nggak takut. Nah, mereka tinggalnya di pinggiran jalan raya di tempat ini, khusus tempatnya. Induknya itu ngejagain anaknya di sini. Kemungkinan memang dari lahir, dari hamil sampai melahirkan. Ini saya lagi nyari jalan kemana saya harus melangkah ke situ, karena ini kayaknya agak takut induknya, agak takut, jadi saya kayak harus ini. Jadi dia agak takut tuh, anak-anaknya pada lari ke sono. Ini sayang, nih. Ini induknya marah, ya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi saya harus coba pancing makanan dulu, ya. Agar dia mau mendekat. Saya siapin sebelah sini aja, itu biar dekat sama anaknya. Karena ini induknya agak marah kalau misalkan memang nggak saya pancing nih, Meng. Jadi anak-anaknya masuk situ tuh. Jadi induknya ini tuh sebenarnya kayaknya lapar sih. Induknya ininya tuh lapar ya. Cuman berhubung dia itu ngejaga ada 3 anaknya di situ masuk lubang itu, ya. Jadi takut. Dan induknya ini tuh galak juga sih, nih. Oh nggak galak ya. Ini kalau dibawa pulang, khawatirnya nggak bisa ketangkep semua karena anaknya itu masuk ke dalam situ, jadi agak susah untuk dibawa pulangnya. Ya, mungkin kalau induknya bisa nih agak nurut. Ya, tadi sih galak dia, sekarang udah agak nurut. Tapi anaknya yang susah masuk dalam situ. Kalau harus saya paksakan bawa pulang, takutnya
nggak bisa ke bawah semua. Jadi untuk sementara ini dibiarkan dulu di sini, karena setidaknya dia bersama induknya, induknya pun ngejagain anaknya, nyusuin. Dan ini tuh makannya lahap banget dia. Alhamdulillah ya, alhamdulillah ketemu dan dia seneng banget ini. Tapi insya Allah nanti saya akan pantau ya, akan pantau terus di sini, karena memang biasa lewat sini sih, biasa lewat sini. Cuman memang baru ini saya ngelihat dia ya. Ya mungkin kemungkinan, nggak tahu, mungkin tadi habis dibuang orang atau gimana, nggak paham juga ya. Tapi itu anaknya takut. Apakah memang dia itu tinggal di sini dari hamil sampai ngelahirin? Tapi saya biasa lewat sini, baru ini saya ngeliat mereka ini sih. Tapi ini tuh ada tempat sampah, teman-teman. Ada tempat sampah dan kemungkinan sih dibuang gitu ya, sama orang, sama pemilik sebelumnya, akhirnya ditaruh di sini. Kemungkinan ya, karena saya biasa lewat sini baru ngeliat mereka ini. Ini anaknya itu mulai ngedeket ya. Alhamdulillah mereka ini sehat-sehat, anaknya pada lincah juga tuh. Alhamdulillah ada 3 ekor anaknya. Jadi anaknya itu memang takut ya, anaknya dia nggak apa namanya, dia nggak mau ini, anaknya itu nggak mau deket tuh, takut ya. Kamu baik-baik sayang ya di sini ya, itu anak kamu nggak mau dibawa pulang, kasihan dia kalau harus kamu aja yang dibawa pulang, kan nggak mungkin ya. Ikut pulang ya. Agak susah sebenarnya kalau udah masuk-masuk ke sana, apalagi saya harus kejar-kejar masuk-masuk sana, itu nggak mungkin bisa. Kasian sih sebenarnya. Cuman bersyukurnya induknya masih mau jagain dia di sini. Mereka ada 3